Masalah kesuburan umumnya kerap dikeluhkan setiap pasangan suami istri. Nah, kondisi tersebut bisa terjadi oleh siapa saja loh sobat sehat, baik wanita dan pria, karena membuat pasangan susah mendapatkan momongan secara alami. Penyebab masalah kesuburan pria biasanya berasal dari kualitas sperma yang menurun, sehingga terjadi disfungsi ereksi dan tingkat testosteron rendah. Namun, kalian bisa meningkatkan kesuburan pria dengan mengkonsumsi beberapa makanan seperti tiram. Makanan tersebut kaya akan zinc yang dapat meningkatkan kesuburan pria. Mengkonsumsi ikan laut. Mengkonsumsi ikan laut yang kaya akan lemak omega-3 dapat meningkatkan kualitas sperma. Serta mengkonsumsi biji-bijian. Terdapat banyak kandungan dalam biji-bijian seperti zinc, omega-3, serta vitamin E. Kandungan tersebut dapat meningkatkan kualitas dan pergerakan sperma. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!